barayakita.com. Anjar lawan Raja Bangsat. Anjar lawan Raja Bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra kaum dangu sadaya. Alhamdulillah biasa ditepang dangu kendei urang neraskeun dongeng Sunda di barayakita.com anu nuju ngahanca lalakon Anjar lawan Raja Bangsat bagian kedua. Hatur sewu nuhun kum kanggo sadayana mangga wilujeng ngadangukeun. Kopra ngagoak, panona buncelik, Haji ngarenyak piur lumpat, mabur, lapor ka kacamatan. Sajongjongan indung jeung anak teu bisa ngomong. Nyaksian anu keur adug-adugan, panona buria bencelik kawas munding dipencit. Tilila koko di desa Rantong, nandakeun aya Raja Pati. Ngadenge Rantongna kokol, indungna ngomong, "Ujang, Ujang, buru-buru init ya, buru-buru init bisi ditewak manten, keun we mama rek narima kana kadar sadra telangkung anu kawasa. Ujang, buru gerak init." Anak jeung indung silih rangkul. Anjar digalentoran, najan berat kapaksa kudu pisah, nyingkahan bahaya. Kohkol beki Rantong kadenge sora pegat-pegat. Kajeleng Anjar luncat, piu lumpat, selungkar salingker neangan anu suni. Saperting eta dikotek-tek, eueuh kolong anu teu dikodok, eueuh rungkun anu teu disusul. Anjar dumpat mabur jadi buron, nya akhirna nepi ka palataran anu aya di tengah leuweung teh. Tah sakitu aki lalakon kuring teh, cek Anjar bari ngalima. Cipanona nyurucud inget kumaha nasib indungna. "Anjar, Anjar, ngaran anu alus pisan, karunya teuing letik-letik geus nampa cocoba anu sakitu bangetna. Sabar lu, kazep." Cek aki-aki teh bari ramisak. Ningal aki-aki ceurik, Anjar asa boga batur anu ngilu ngarasakeun nasibna. Atuh teu asa-asa kasedihna dibudalkeun. Cipanona disaatkeun, "Geus Jang, lu sing sabar. Ayeuna dengekeun lalakon aki, aki ge boga kasusah." Barabat ku aki-aki didongengkeun. Eta aki-aki teh umurna geus 70 tahun leuwih. Katelahna Kiai Ngesti, tiwu budak masantren neuleman ajaran Islam. Sabenerna mamanehna teh Trahing Kusuma, turunan keneh bupati. Tapi sanggeus ningali panindesan para pangagung kanu jadi cacah, dibantu ku alat-alatna, hatena ngerasa teu ikhlas. Hayang ngomean can bisa darang langka anu boga pamadegan sarupa kitu. Kiai Ngesti bati sedih ningali kasangsaraan rahayat leutik teh, rek ngalawan dapuguh ngan sorangan moal pikuateun. Hiji mangsa manehna dicalonkeun jadi camat di salah sahiji kacamatan. Lain bae teu daekeun, tapi ti harita manehna ngiles ti kabupaten. Sataun ti harita kabejakeun aya hiji kampung anu nanuk kana parentah pangagung. Wangkelang kana piwarangan anu ngaheuyeuh dayeuh nyaeta waktu diparentah kudu lakon gawe nyieun jalan ti Merak ka Banyuwangi. Harita teh zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles teh tahun 1818. Tah anu nanduk teh sasatna ditulungan ku Kiai Ngesti. Manehna rea maca sejarah Nabi, manehna rek nyonto ka Nabi Musa, nyaeta waktu Nabi Musa rek diisrenan jadi Firaun. Nabi Musa nolak, malahan anggur ngahiji jeung abid belian bangsa Israel anu diperes ku Firaun teh. Tindakan Kiai Ngesti harita gagal, nyati harita manehna jadi buron, diberi ku polisi kolonial, malah disaemarakeun sagala. Kukituna Kiai Ngesti teu puguh matuh, imahna di kolong langit, amparanananya lemah. Tingongora Kiai Ngesti kasohor weduk ahli penca, wano kana narokeun bedog. Unggal-unggal waktu manehna taramatuh di hiji lembur, tapi punah pindah saban panggih jeung jelema salawasna diaku diajak ngomong, bari ngasupkeun pangaruh ngabukakeun kacurangan si penjajah. Mun ka lembur nyamur, mun ka kota nyamar, demi tempatna anu matuh nyaeta di palataran nu aya di tengah leuweung teh. Eta leuweung teh disebutna leuweung larangan, langka kasabah ku jelema dianggapna leuweung tempat matuhna dedemit jeung duruwiksa. Kukituna ku jelema-jelema di dinya dianggap sangat bejana saban aya anu ngulampreng ka dinya boh begal atawa bangsat anu ngalah salub, mun asup isi-isuk sorena kapangi geus meunang ngaborogod di sisi leuweung. Mun asupna ti peuting isukna geus nyampak meunang nyangkalak. Kulantaran kitu lila-lila leuweung teh dianggap sangat. Tara aya anu wanian asup kadinya, malah unggal malam Salasa jeung Jumaah sok aya anu ngukus ngalap berkah cenah tinu ngagegeh leuweung larangan teh. Dina tahun 1800 Kiai Ngesti ngalakonan rukun Islam anu kalima, mungah haji ke Mekah. Di dituna mukim aya 2 tahunna, namahan pangaweruhna ngeunaan agama Islam. Hiji poe manehna pasea jeung Badawi, barang Badawi rek nonyok, manehna rada ngagiwarkeun awakna. Sarta leungeun Badawi teh ditongtak, atuh puguh bae Badawi teh. Badawi ngagabrug disampakeun siku, kebrung diuk. Jarangkang hudang deui, barang rek nonyok deui kaburu diledot, bari ketig tak-takna, atuh bru bae namru. Assalamualaikum cek sorati tukangeunana. Kiai Ngesti ngaliuk, bari ngajawab salam. Eta jelema teh ngomong ku bahasa Arab, cek bahasa Sunda nama meureun kieu, ngaran kuring Haji Somad. Kuring resep nanya cara anjeun ngalehkeun Badawi. Hayu geura urang ngobrol di tempat kuring. Kiai Ngesti dikaleng dibawa ke tempat Haji Somad. Sanggeus nepi tuluy ngobrol nyaritakeun pangalamanana masing-masing. Si horeng Haji Somad teh asal ti nagara Cina, ngaran sabenerna Tan Chuan Som. Di negara Cina manehna oge jadi buronan antek-antek penjajah jeung feodal. Lantaran dina tahun 1800 nepi ka tahun 1801 di negara Cina aya pemberontakan anu disebut pemberontakan Boxer Rebellion. Tan Chuan Som mimpin salah sahiji pasukan Boxer teh. Demi disebut pemberontakan Boxer sabab anu barontak teh geus malahir ilmu pencasilat. Pencasilat teh kurang barat disangkana boxen. Kukituna disebut wae pemberontakan Boxer. Dina tahun 1801 pemberontakan Boxer teh kadeseh, anu barontakna jadi buronan. Ilmu silat di Cina kacida unggulna. Di Cina mah rea buku-buku pusaka silat zaman kuno, anu mun bener-bener bisa ngabalukarkeun hal-hal anu matak aneh. Anu mun geus nepi kana hiji tingkatan antuk nimbulkeun sangka yen anu manehna boga ilmu sihir. Ari anjeun urang mana? Haji Somad nanya. Kuring mah ti tanah Jawa. Derak-deuk Kiai Ngesti nyaritakeun pangalamanana kulantaran ngarasa samamedegan pada hayang ngancurkeun bangsa asing anu ngajajah lemah China. Nya sosobatanana antara Haji Somad jeung Kiai Ngesti teh beuki raket bae. Lila-lila kulantaran sarua karesep, saliana pada resep ngaderes Quran teh oge pada resep kana ulin. Tulu silitukeurkeun pengalaman dina bab silat. Anjeun aya bakat kana silat, ngan lain ngahina. Ari bandingkeun jeung tukang silat di negara kuring mah, anjeun teh paling pantas oge jadi laskar. Tacan jadi kopra-kopra acan. Kiai Ngesti asa ditonyok angen, mun seger ngora tangtu anu ngomong kitu teh moal ditanya deui, geus tangtu kana digaplok teh. Untung Kiai Ngesti ayeuna geus sabar jeung koloten, tapi ari kapanasaran hayang ngabuktikeun mah tetep aya. Manehna ngarasa yen tanah Pasundan mah kapinteran dina sila teh geus hese neangan bandinganana. Kari-kari ayeuna disebutkeun ngan saukur semet jadi laskar. Kuring percaya lantaran cek beja di Cinama geus tiba heula mula kana sila teh. Sabenerna sila tanah Jawa ngebogaan sifat satria. Ngan hanya kalau ukur mahir nyingcat wungkul, sedangkan soal ngumpulkan tenaga, soal napas, soal kuda-kuda jeng kecepetan masih kene jauh upama dibandingkan jeng di negara kuring. Mitra kaum dangu tidinya tulu dicoba unggal pasang Kiai Ngesti teh unggal ngagubrag bayana tesak deui yen segala rupa omongan Haji Somad teh tesalah saeutik oge. Ti harita Kiai Ngesti terus-terusan menta pemandangan ti Haji Somad. Sanggeus rada lila sosobatanana jeung Haji Somad kacaturkeun Kiai Ngesti rek bali ka tanah Jawa. Manehanana dibahanan kitab pusaka silat kuno ku Haji Somad. Pek we geraguar di tanah Jawa mangpaatkan keur ngabasmi segala rupa kadoliman. Nepi ka tanah Jawa Kiai Ngesti ngulik buku pusaka teh. Mesa tahun teu kaluar-luar rek manjingkeun ilmu-ilmu dasar silat. Demi ilmu dasar silat teh pangpangna kudu dasar pokokna heula. Nyaeta ilmu ngaberatkeun jeung ngahampangkeun badan, ilmu musatkeun napas, ilmu musatkeun tenaga jeung musatkeun perhatian. Tuluy ningkat karena kuda-kuda lantaran upama hayang jadi ahli silat kudu bener kuda-kuda naheula. Kabehanana ieu henteu datang sorangan, tapi kudu dibeli ku latihan jeung latihan. Bubuhan geus aya dasar segala rupa ilmu dasar ku Kiai Ngesti geus kacangking. Tuluy neruskeun kana kembang atawa variasi. Sanggeus manjing Kiai tuluy ngalalana. Ngadatangan pasantren-pasantren jeung tempat-tempat penca. Didinya manehna ngaindoktrinasi sangkan para santri ngayakeun pemberontakan, tapi samemehna para santri kudu malahir heula penca. Maksud kiai teh nurutan kaayaan di Cina, tapi teu sabaraha lilana maksudna teh kasusud ku alat-alat kolonial. Unggal pasantren digaradah malahan mah diancam lamun kadatangan Kiai Ngesti pasantren bakal ditutup. Kacaturkeun hiji peuting waktu Kiai Ngesti keur salat istihoroh kadenge aya nu gegerungan adu-aduhan di buruan. Barang ditempo kaluar di oboran si horeng aya budak ngora tarangna doang tapak ngadek. Eta budak ngora teh tas ngabangsat ngan salah asup asup ka imah tukang silat atuh barang rek kabur tarangna kasabat ku gobang. Eta jajaka ku kiai di ubaran malah tuluy dipiaran pika cageurna. Budak ngora teh ampun-ampunan serta ngerasa hanyakal ku kalakuan anu sasar serta janji ti harita bakal ngarobah hirupna. Kiai lantaran nyo budak ngora teh rengkak polah nasigana geus bener-bener robah saterusna tuluy ngawirid ilmu silat. Nya aya nepi ka sataun mah sanggeus sataun eta budak ngora teh dijurungkeun dititah balik. Sina babalik pikir nebus dosa-dosana anu teh heula. Lantaran ilmu silatna tingkat luhur atuh diajar sataun teh geus leuwih ti cukup. Kira-kira 3 bulan ka tukang eta budak teh datang deui. Kiai teu boga curiga tuluy dititah meuting di imahna. Barang isuk-isuk budak teh geus teu aya. Ari diteang kitab pusaka ge leungit. Teu sak deui tangtu dipaling ku budak teh. Be dasar getina geus kotor hese diomeanana deui cek kiai. Tidinya tulu disusul ka unggal lembur. Si horeng di lembur oge pada gujrud yen aya begal anu dipingpin ku budak ngora anu dina tarangna aya tapak ngadek. Sidik manehna cek kiai dina hatena terus bae ku kiai disusul ka tempat sayangna. Barang nepi kiai dikepung ku balad-baladna, tapi atuh da lain tandinganana sekali ge balad begal anu aya walasna geus bubar kataburan. Barang goblok jeung budak ngoratea darbae tarung, silih sepak, silih takis, silih tonjok, silih ledot, silih sabet. Bubuhan guru antu si murid teu mampu. Sanggeus 300 jurus si murid rubuh. Satadina ku kiai rek disakalian dijejek, tapi anu ngarumpuyuk kaburu ampun-ampunan nyebut taluk bari jumerit menta dihampura. Aduh aki, adi sumpah demi Gusti ngaraos hanyakal kabaud panggoda iblis. Rumaos abdi sasar, abdi janji moal pisan-pisan deui, nyacampah nyamplak mugi dipasihan hirup kanggo nebus dosa heula. Rea omongananana bari cirik melas melis pikarunyaan. Kiai teh eleh deet ngahampura, tami sanggeus dihampura malah beki jahat. Tah kitu lalakon aki teh. Ku kituna aki ngarasa boga dosa, ngarasa ngamodalan kabisa kabega kana nasa bangsa urang keneh. Ku kituna aki hayang nyokot deui eta modal, mun teu mikeun sampurnakeun sakalian jeung manusana. Ceuk kiai akhirna. Geus bae sakitu heula, geus peuting. Turta ujang teh can jagjag pisan, jung gedang ngampi. Mitra kaum dangu anyar asup ka kamarna, sapupeuting teu daek sare, mikiran nasibna, mikiran tingkah laku manusa anu pinuh ku kabengis. Manehna mikir-mikir, mun seg aing bisa silat, tapi keur naon ketang? Keur males ka haji caletre gitu. Mitra kaum dangu dina hiji waktu eta kiai ngobrol jeung Anjar. Ari ujang teh hayang diajar silat. Ceuk kiai ka Anjar dina hiji poe. Kanggo naon aki asa seueur bahayana? Heueuh ari boga pikiran mah eta kacida alusna. Ngan sabalikna disagigireun rea bahayana tapi rea oge mangpaatna. Eta mah kumaha anu mawana bae, boh harta boh harti aya bahayana aya mangpaatna. Upamana bae seperti haji caletre tea, manehna rea hartana dina leungeun manehna dunya barana tea rea bahayana. Lantaran teu dipake nulung kanu butuh nalang kanu susah, tapi dipake ngajiret ngurawed anu keur kapengpeungan. Sabalikna upama dicekel ku jelema bener terus dipake nyieun saung di sisi jalan apan bisa mangpaat keur nu kapeutingan. Anjar ngahuleung, nya ceuk pikirna. Jadi boh dunya barana boh pangaji teu beda tipe sobalati. Upama dicekel ku begal tangdu bakal nyelakakeun anu ngaliwat, tapi upama dicekel ku jagal tangtu bakal nguntungkeun ka masyarakat. Tah sanajan ujang eueuh maksud kana diajar silat, tapi aki rek menta karidoan ujang. Aki rek menta tulung ka hidup, kitu ge upama hidup ka harti serta hidup daek nate lain kapaksa, tapi karena yakin yen ieu tugas manusia. Cek aki-aki rada ngalima. Naon kapalai aki teh? Tong bujang-bujang tugas manusia. Sanas biwarang ka lautan seuneu oge kuring moal mungpang. Si aki teh merebe cipanona. Syukur ujang, syukur, syukur. Saperti anu geus didongengkeun tadi peuting, aki teh geus boga dosa. Lantaran geus marepa karang ka bangsat. Tah kulantaran kitu lamun urang boga dosa salianti kudu tobat jeung janji moal sakali-kali deui teh. Oge kudu bisa usaha ngomean segala rupa akibat kesalahan urang teh. Ku kituna hidup diperdipati kudu nangkep murid aki anu murtad teh. Carana keur nangkep teh teu aya lian, hidup kudu maher heula silat. Sakurang-kurangna kudu sarua jeung manehna. Manehanana ayeuna tangtu geus ngulik buku pusaka, jadi ku kituna hidup kudu bener-bener syuhud diajar. Sangkan maksud aki bisa kalaksanakeun. Tangtu ieu lain gawe anu gampang, hidup kudu junun, kudu nyanya. Nanging aki kuring sieun sok bili engkena kawas murid aki anu mempar tina tetekon. Anu temahna baris meciwakeun ka aki. Ku aki kajudi memang urang teh manusia. Ari manusia teh ceuk dina Quran oge laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Tegasna manusia teh dijieun kalawan saalus-alusna makhluk. Tuluy bakal diragrageun ku Allah kana darajat anu panghina-hinana. Naon hartina ieu? Manusia leuwih unggul tibatan makhluk-makhluk Allah sejena, leuwih unggul batan gunung sanajan gunung ngajungkiring, leuwih alus batan tatangkalan jeung kota-kota, leuwih unggul batan sasatoan, malahan leuwih unggul batan malaikat. Sato hewan ngan dibere nafsu, malaikat ngan ngabogaan akal. Dengkeun manusia ngabogaan nafsu jeung akal. Ku kituna manusia lamun teu nurutkeun nafsuna wungkul bakal leuwih pinunjuh darajatna tibatan malaikat. Tapi sabalikna summa radadnahu asfala safilin. Lamun manusia ngan ngagugu nafsuna wungkul ngalajur nafsu ngumar amarah, darajatnya bakal leuwih handap tibatan sato bengis. Leuwih ti macan teu eling. Tah kitu ujang manusia aki manusia, jadi pada kaancikan ku ieu sifat-sifat tea. Ku kituna aki moal waka mere pangajaran silat ka ujang sapanjang akal ujang can kuat. Ku aki mimiti ujang rek dieusian ku pangajaran rohani hubungan manusia jeung Gustina. Kitu cek aki-aki teh. Kan engke peuting urang mimiti diajar ngaji. Mitra kaum dangu peutingna Anjar mimiti diajar ngaji, mimiti ti alif lempeng nepi ka diajar salat. Hiji mangsa Anjar nanya ka aki. Aki, naon ari Gusti teh? Nu kumaha ari pangeran teh? Nah leres aya ari kana salat mah kuring teh tika pungkur oge osok ngan bari teu ngarti salat ngan ukur kabawakeun ku rerencangan wungkul sanes teretet tina jero ati sorangan. Alus mane boga pamadegan kitu. Memang ieu dasar tina ajaran agama Islam nepi ka sagala amal-amalan urang gumantung kana bebeneran dina hal ieu. Ayeuna aki rek nanya, ari ujang boga bapak? Gaduh. Ujang boga inung? Nya kantenan ki. Benar dede inung bapak ujang? Laras ki. Ceuk saha? Saur sadayana, saur aki, saur tatangga sadana nyebatkeun eta teh inung bapak kuring. Ujangnya ka inung bapak? Nya kantenan. Lamun aya anu ngahina bakal ngabela? Nya tangtos. Sakali deui, nah bener eta teh inung jeung bapak ujang? Leres. Ceuk saha? Saur tatangga. Ujang ngalaman sarta inget yen bener awe eta anu ngajurukeun ujang? Teterang. Kunaon atuh ujang bet make ngaku inung jeung bapak ka jalma eta? Kumargi abdi percanten. Duh. Jadi ujang nganggap inung jeung bapak teh lain lantaran ujang inget basa keur dikakandung atawa keur dijurukeun, tapi lantaran kapercayaan ujang ka tatangga. Tah kitu deui kana ayana pangeran oge ku akal mah moal ka tepi. Lantaran akal manusia aya wates wangenna. Ku kituna urang kudu percaya kana beja-beja ti saha. Beja tinuges papanggih jeung bantena. Lumawa ieu beja teh jelema anu tara bohong, tara nyieun kasalahan atawa kakaliruan. nyaita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jungjungnan urang anjeunna parantos ngajonghok sareng Gusti anu Maha Murah. Jadi dasarna urang bisa narima ayana pangeran lain lantaran kaharti ku akal, tapi urang percaya kana beja. Beja anu kaunggal dina kitab suci Al-Qur'an. Demi anu ariman teh lain anu mikirkeun ayana pangeran, tapi allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi jelema anu percaya kana barang-barang gaib. Ari barang gaib teh nyaeta Gusti anu Maha Murah. Sawarga, neraka, malaikat jeung saterusna. Anjar ngahuleng, bangan anu uleng mikir. Benar-benar cek hatena. Tapi manehna masih kene penasaran. No kumaha ari Allah jeung di mana linggihna. Ujang geus nanyakeun sifat anu maha suci, sifat jeung tempat linggihna. Teu meunang dilelebah atawa dipapantes ku akal, tapi kudu jalan kepercayaan kana beja deui bae. Sifat jeung tempatna Gusti teu kudu diteangan ku akal, tapi cukup percaya kana kitabullah Al-Qur'an. Allahu Ahad, Allah Maha Tunggal, lam yalid walam yulad, teputraan jeung teu dibabarkeun, walam yakul lahu kupuan ahad, teu aya anu nyasamian. Tegasna Allah teh Maha Tunggal, Allah teu putraan, teu dibabarkeun, teu aya perkara anu sabanding sareng anjeunna. Di mana linggihna? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, anu Maha Murah anu gleng di aras. Tapi huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tegasna Allah marangan ka urang dina sagala perkara. Tah kitu sapanjang urang neangan mantena ku akal bari teu sumender kana pituduh anu diemarakeun ku Rasulullah. Urang moal nyaho Allah, moal panggih jeung Allah, dipanggihna getang tu panggih jeung Allah anu salah. Mitra kaum dangu unggal poe jeung unggal peuting Anjar terus-terusan diajar ngaji. Mun peuting salat tahajud atawa salat istikharah, puasa sunah, Senin Kemis ngarabeuki kanal keimananna. Buahan budak calakan sabulan, 2 bulan, 3 bulan geus tabah kana sunah. Garis-garis pokok ajaran Islam saeutik-saeutik geus kacangking. Selang-selang tina ngaji manehna mimiti ku kiai diajar jurus. Ujang, demi segala rupa hal bisa dibagi jadi 2 bagian, bagian buah jeung bagian kembang. Upamana bae dina agama aya pokona nyaeta iman, aya kembangna nyaeta amal-amalan. Segala amal-amalan upamana teu didadasaran ku iman, lir ibarat lebu dina luhur batu lesang. Mun datang hujan atau angin sakiceup geledis, mo ngajangari. Tah kitu deui dina hal silat. Dina silat ge aya pangajaran pokok, aya kembangna. Pangajaran pokok dina silat nyaeta musirkeun pikiran, ngatur napas, musirkeun tanaga. Keur umat anu ngagem agama sanyana moal musirkeun pikiran jeung perhatian teh lain soal anyar. Dasana silat luhur oge nyaeta tina agama Buddha. Di Cina Tatmo Kauso Sang Buddha dianggap cikal bakal silat. Anyar ngadengikeun bari teu ngiceup-ngiceup sregep kana segala kecap-kecap guruna. Ujang sih ngarti demi agama Buddha boga kepercayaan yen upama manusia yang ngahiji jeung zatna Gusti kudu boga laku lampah hade, mopohkeun dunya manteng uleng musirkeun perhatian ati jeung pikir. Mopohokeun segala rupa karasmenan dunya. Ku jalan eta nurutkeun kepercayaan anak manusia bakal bisa ngahiji jeung zat anu kawasa. Tah keur musirkeun pikiran ieu, keur ngawadahan pikiran anu geus manteng ieu, perlu wadah jasmani anu kuat. Ku kituna nya awak kudu dikuatan ari sababna saubama rohani manteng tapi wadah jasmani teu kuat rea anu bejad ya antuknya jadi siwah atau kurang saeunan. Ku kituna jasmani perlu dikuatkeun nya antarana ku jalan jurus atau penca. Ku jalan ngatur napas, ngatur sila, ngatur nangtung jeung sapadana. Sabalik namun geus aya dasar pemusiran pikiran. Pikiran geus manteng engke bakal ngalantarankeun kekuatan lahirna beki kuat, leuwih kuat ti jalma biasa. Sabab manusia teh ngabogaan hiji kekuatan anu teu katara. Mun urang geus bisa nyangking rahasiana, tangtu bakal bisa ngatur sakahayak urang. Upamana bae lamun urang aya kasieun, urang bisa lumpat leuwih tarik tibatan lamun urang keur tayana naon. Lamun urang reuwas, urang bisa nyurungkeun batu anu gede. Tah Rusia tenaga anu sarupa kieu anu ku urang kudu dicangking teh. Jadi urang oge kudu mimiti diajar teh tina puhuna. Mun rek diajar ngaji kudu tina alif heula. Mun diajar agama kudu tina iman heula. Tapi samemehna kudu latihan heula, latihan jeung latihan. Lantaran wa man laisa lil insani illa masya'a. Sanyana manusia moal menang naon-naon kajabah hasil usahana. Tak kulantaran kitu dina diajar pencauge ujang sing junun. Ulah dipisahkeun jeung soal agama. Urang bisa musirkeun sakujur awak urang ka Allah dina keur salat. Ieu ge hiji latihan keur musirkeun atawa ngantengkeun pikiran. Sabalikna mun jurus urang geus bener, ieu bakal namahan kemampuan urang. Keur musirkeun sakujur awak urang kanu maha murah. Kulantaran eta antara agama jeung penca teu papalingpang malah silieusian. Mitra kaum dangu, Anjar mimiti diajar jurus rebun-rebun pada salat subuh geus ngedekul maca buku. Kaisuknakeun dek ngalati jurus jeung kuda-kuda. Bubuhan tekurang naon-naon, suluh kari ngala, lau kari newak, beas kari nyuk. Atuh dina ajarna teh teu kaganggu. Tamah-tamah dina dirina memang geus nyampak bakat. Utekna mekar, tulang-tulangna aralus keur mekarkeun ilmu silat. Kiai kacida nyaaheunana ka Anjar. Kahiji lantaran suhud, kaduana hade budi. Sabar jeung teu pupujieun kana gawe teu kudu dititah deui hidang sorangan. Katambah-tambah kemajuan gancang bawa dina ilmu silat atawa agama. Sanggeus jurus jeung kuda-kuda bener ku kiai tuluy dicoba. Mitra kaum dang cag dongeng Anjar lawan Raja Bangsat karangan Ahmad Rustandi, bagian kedua orang cekapkan hiladui ke dia. Enjing ini kita orang teraskan ke bagian anu sarajengna. Hatur sewu nuhun, wilijeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com